Surya pagi memancarkan cahayanya perlahan di ufuk timur. Beberapa nelayan mulai bergegas melaut. Alat tangkap berupa kail, senar pancing, dibawanya menuju perahu di tepi pantai. Suasana laut yang tenang dan secercah mentari pagi menebarkan pesonanya. Cahaya keemasannya membuat siapapun kagum menikmati keindahan alam negeri ini. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Desa Wailulu adalah salah satu desa nelayan di kabupaten ini. Untuk mengikuti lebih jelas aktivitas nelayan di desa ini, ikutilah saya. Mengintai negeri kali ini kita akan menyinggahi negeri Wailulu. Wailulu, suatu negeri nelayan yang terletak di Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk menjangkau negeri ini, kita menempuh perjalanan darat dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram bagian barat selama kurang lebih 5 jam. Wilayah negeri Wailulu meliputi pulau dan sebagian wilayah di daratan Pulau Seram. Pusat pemerintahan negeri ini berada di sebuah pulau tidak jauh dari daratan Pulau Seram. Pulau ini dapat dijangkau hanya dalam waktu kurang dari 10 menit menggunakan speedboat atau perahu ketinting. Negeri Wailulu memiliki penduduk 655 jiwa. Dikelilingi perairan Seram yang luas telah membentuk penghidupan dan mata pencaharian warga yang sehari-harinya sebagai nelayan. Sebagian warga juga bercocok tanam baik di pulau maupun daratan pulau besar. Karena saya berbicara di hadapan bapak saudara-saudara dari TPRI ini, sudah lihat secara dekat bagaimana potensi yang ada di negeri Wailulu tinggal dikembangkan seperti apa supaya aset negeri Wailulu ini juga ada dan saya punya masyarakat juga bisa hidup itu ke depan, hidup dengan sumber daya kehidupan itu ke depan. Ini banyak sekali ada potensi yang ada ini. Lahan tidur ada, daerah-daerah mungkin Pak Don sudah lihat dari TPRI bahwa daerah ini mungkin bisa membangun untuk wisata. Kalau memang bisa, saya harapkan supaya bapak-bapak bisa sampaikan lewat TPRI. Mungkin ada investor-investor yang ingin sekali masuk di negeri ini. Saya sangat berterima kasih, Pak. Soalnya kita punya masyarakat di negeri ini, saya tidak mau tinggal begini saja. Saya sebagai satu orang pimpinan di negeri Wailulu, saya mau itu, saya punya masyarakat ini, punya sumber hidup ke depan itu ada, Pak.
Hamparan laut Seram yang luas mengandung kekayaan alam berlimpah. Kandungan alam ini telah menjadi sumber daya alam bagi penghidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Kendati menyandang status negeri nelayan, namun nelayan di negeri ini hanya dibekali dengan peralatan seadanya. Untuk menangkap ikan, mereka hanya menggunakan perahu bermesin ketinting maupun sampan dengan alat tangkap seadanya. Tangkapan yang sekarang yang digunakan masyarakat ini berupa manual, masih dengan dayung, dengan sampannya. Jadi kebutuhan masyarakat yang ada ini tidak bisa jauh dari jangkauan negeri karena alat tangkapnya masih manual. Untuk itu kami dari negeri meminta bantuan dari bapak-bapak pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi masyarakat negeri Wailulu ini ke depan. Di sini banyak jenis, Pak. Yang sering-sering kalau memangnya katong cari, ya memang kalau siang ini agak sedikit sulit. Kalau malam itu dia punggaropa, dalisi, si kuda. Itu kalau malam. Tapi kalau siang begini mungkin karena pengaruh arus itu kadang-kadang juga katanya dapat besar, tapi banyak yang berat kecil-kecil sama yang tadi itu. Tadi situasi di dari pemerintah juga bisa perhatikan nilai-nilai yang tak, artinya untuk dia punya alat pancing, dia punya maksudnya dia punya transportasi itu memangnya kalau memangnya diperhatikan kan nelayan selalu serius ke nelayan tuh. Dengan alat tangkap ini, para nelayan hanya mampu menangkap ikan seadanya. Alat yang kurang memadai sangat berpengaruh pada jumlah tangkapan ikan. Selain kondisi ini, kondisi alam juga berkontribusi terhadap aktivitas nelayan mencari ikan. Hasil tangkapan nelayan biasanya dijual habis untuk warga negeri. Selebihnya disimpan pada cold storage di desa ini. Cold storage milik warga baru 1 bulan dimanfaatkan untuk membantu mengawetkan ikan hasil tangkapan. Cold storage ini juga berfungsi menjaga harga jual ikan di saat terjadi paceklik pasokan ikan. Kendati tempat penyimpanan ikan telah tersedia, namun belum banyak ikan yang disimpan. Hal ini lantaran belum banyak pasokan ikan dari nelayan setempat. Kebiasaan melaut memang menjadi sandaran bagi warga di desa ini. Bukan hanya karena lautnya yang potensial, mereka menyadari hasil laut tidak hanya untuk dijual, namun juga untuk dikonsumsi sehari-hari. Laut telah menyediakan kekayaan sumber daya hayati yang melimpah, yang tidak habis-habisnya dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat.
biasa maksudnya katong nilai aktivitas kan setiap hari, tapi kalau namanya akan makan setiap hari itu katong istilah rajin lah. Karena kalau ada keadaan arus turun ikan pas jam istilah katong sini kan jam arus tanuar kan ikan saya makan lain. Itu nanti mungkin kalau sore ada waktu katong turun lain. Itu kadang-kadang ya tergantung arus lah kan. Itu kalau tergantung arus itu kalau ikan makan bagus hampir setiap hari katong turun. Potensi yang ada di Wailulu ini berkaitan dengan laut memuas untuk kebutuhan masyarakat. Cuma ada alat tangkap dan transportasi lautnya yang tidak memadai. Makanya dari tempat ini kami selaku masyarakat negeri Wailulu meminta dari pemerintah pengadaan body fiber dan alat tangkap untuk masyarakat nelayan yang ada di negeri kami. Sebelum melaut, nelayan di negeri Wailulu sibuk menyiapkan alat tangkap seperti halnya jaring. Aktivitas menjahit jaring ini menjadi pemandangan yang biasa dijumpai di sore hari. Nelayan sibuk menjahit jaring yang rusak karena diterobos ikan maupun tersangkut terumbu karang. Jaring sebagai salah satu alat tangkap memang sangat penting untuk menangkap ikan dalam jumlah besar. Tak jarang kondisi jaring rusak dan membuat nelayan sibuk setiap harinya untuk memperbaikinya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan Wailulu untuk terus berjuang menyambung hidup dari sumber daya alam lautnya. Selain di pagi hari, sore menjelang maghrib juga menjadi waktu yang tepat untuk nelayan melaut. Beberapa nelayan mulai bergegas menyiapkan alat tangkap. 2 hingga 3 orang nelayan meluncurkan perahu yang dilengkapi dengan jaring dan mesin kompresor. Mesin kompresor ini akan digunakan nelayan untuk menyelam. Selepas maghrib, para nelayan mulai berdatangan dengan hasil tangkapannya. Hal yang unik dari kepulangan nelayan ini adalah bagaimana mereka mendaratkan perahunya. Untuk mendaratkan perahu yang berlabuh di pantai, mereka menancapkan gas pada mesin untuk perahu dengan cepat naik ke darat. Mereka melakukannya untuk mempermudah mendaratkan perahu yang berat dengan muatan ikan dan peralatan di dalamnya. Pemandangan ini tidak biasa bagi kami yang menyaksikan langsung pendaratan perahu nelayan. Berbagai jenis ikan didaratkan oleh nelayan di pantai.
sebut saja ikan lolosi, ikan kerapu, ikan kakap merah, dan ikan kakatua. Sebagian besar ikan yang terjaring oleh nelayan, yaitu ikan jenis lolosi ekor merah dan kuning. Ikan ini berhabitat pada daerah terumbu karang yang tersebar di perairan ini. Banyaknya tangkapan ikan jenis lolosi, selain dijual ke warga setempat, juga dijual ke warga desa negeri tetangga. Selebihnya dari ikan ini dijemur di bawah terik matahari untuk dijadikan ikan asin. Hampir sebagian besar warga nelayan memproduksi ikan asin. Ikan asin biasanya dijemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 3 hari. Jika kondisi panas matahari cukup terik, ikan ini hanya dijemur dalam waktu 2 hari. Selain sebagai negeri nelayan, Wailulu juga menawarkan keindahan alam yang mempesona. Kawasan selat yang memisahkan Pulau Wailulu dan daratan besar Pulau Seram terkadang membingungkan orang yang berkunjung. Pasalnya ujung titik daratan besar dan titik terluar Pulau Wailulu bagai menyatu. Celah antara kedua titik pulau ini dibalut pepohonan mangrove yang hanya tersisa belasan meter. Sehingga selat yang terbentang di bagian luar terlihat seperti sebuah teluk kecil. Sebagian garis pantai pulau dan daratan besar tersebar hutan bakau yang berhiaskan gugusan bukit ilalang hijau muda yang indah. Vegetasi hutan bakau dan pebukitan yang diselubungi mega di belakangnya berpadu serasi menambah eksotisme kawasan selat Wailulu. Pemandangan alam di kawasan ini bagai magnet yang menarik pengunjung. Sebagian pesisir pantai telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan tempat peristirahatan. Kawasan Selat Wailulu begitu tenang dan damai di musim-musim tertentu. Pada hari libur, lokasi ini cukup ramai didatangi pengunjung. Pemerintah negeri Wailulu berkeinginan menjadikan beberapa kawasan di daerah ini sebagai destinasi wisata. Seperti halnya Bukit Cinta dan kawasan ekowisata mangrove. Karena saya sebagai satu orang pimpinan, saya tidak mau lihat saya pun masyarakat seperti ini. Karena saya berbicara di hadapan bapak saudara-saudara dan TPRI ini, sudah lihat secara dekat bagaimana potensi yang ada di negeri Wailulu, tinggal dikembangkan
seperti apa supaya aset negeri Wailulu ini juga ada dan saya punya masyarakat juga bisa hidup itu ke depan, hidup dengan sumber daya kehidupan itu ke depan. Ini banyak sekali ada potensi yang ada ini. Lahan tidur ada, daerah-daerah mungkin Pak Don sudah lihat dari TPRI bahwa daerah ini mungkin bisa membangun untuk wisata. Kalau memang bisa, saya harapkan supaya bapak-bapak bisa sampaikan lewat TPRI. Mungkin ada investor-investor yang ingin sekali masuk di negeri ini. Saya sangat berterima kasih, Pak. Soalnya kita punya masyarakat di negeri ini, saya tidak mau tinggal begini saja. Saya sebagai satu orang pimpinan di negeri Wailulu, saya mau itu, saya punya masyarakat ini, punya sumber hidup. Rencana pengembangan wisata mangrove ini diwujudkan dengan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Wailulu dengan daratan besar. Panjang bentangan jembatan diperkirakan hampir 800 meter. Namun sayangnya rencana ini terhenti di tengah jalan, lantaran sebagian besar dana desa diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Jembatan ini baru dikerjakan sepanjang 100 meter dari arah pulau menuju daratan besar. Warga negeri Wailulu berharap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku memberikan perhatian terhadap upaya pengembangan pariwisata di daerah ini. Pemandangan alam laut, pantai, dan mangrove menjadi aset berharga yang dapat dijual sebagai salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisata di Maluku. Potensi lain yang dimiliki masyarakat di negeri ini adalah bertani kelapa. Seram Utara Barat merupakan salah satu wilayah penghasil kelapa di daerah ini. Hampir semua desa negeri ditumbuhi ribuan pohon kelapa. Tanaman kelapa menjadi prioritas pertanian produktif di negeri ini. Selain membuat minyak goreng tradisional, kelapa dijadikan sebagai komoditas kopra, bahan baku pembuat minyak goreng. Kopra juga memiliki manfaat lain, yaitu untuk kecantikan dan perawatan kulit. Pemirsa, kami telah mengelilingi Desa Wailulu untuk melihat bagaimana masyarakat menggerakkan potensi nelayan dan pertanian di desa itu. Saatnya kami akan undur diri dari hadapan Anda. Nantikan kami di episode selanjutnya, Mangente Negeri. Sampai jumpa.